Hai teman-teman semua, Happy New Year. Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin produk lip cream lokal yang ternyata emang bagus banget dan aku nyesel banget kenapa baru aku cobain sekarang. Jadi ini juga bisa kalian pakai nih untuk lip cream di tahun 2021. Karena selain harganya murah, karena lagi ada New Year Sale di Shopee. Nanti aku akan kasih linknya di description box. Harganya tuh cuma 12 ribuan aja dan ketahanannya tuh bagus banget. Dan sekarang aku mau nge-swatch 6 warna sekaligus nih. Jadi sekarang aku akan nge-swatch nomor 1 dulu. Ini adalah lip cream dari Madame G yang Always On Lip Cream. Jadi yang nomor 1 ini warnanya tuh agak coklat, orange, dan aku suka banget nih warna-warna kayak gini, warna warm yang tone-nya tuh bagus untuk dipakai di berbagai warna kulit. Kalau misalkan kulitnya agak kuning atau coklat itu juga bagus banget pakai ini. Sekarang aku akan coba pakai tisu untuk cek ketahanannya. Apakah transfer? Ternyata nggak transfer sama sekali. Jadi ini bagus banget. Terus aku lanjut ke yang nomor 02. Jadi yang 02 ini warnanya tuh agak pink tapi campuran coklat juga. Ada agak keungu-unguan nih sedikit ya. Dan ini juga bagus karena gak perlu banyak-banyak swatch di bibir. Cukup 1 atau 2 kali aja tuh langsung bisa nutupin warna gelap di bibir kalian. Nah kayak gini jadi emang agak bold. Dan ini cantik banget sih kalau misalkan mau dibuat ala-ala ombre itu juga kayaknya bagus banget deh. Dan aku coba lagi nih untuk pakai tisu, ternyata juga gak transfer, jadi ini teksturnya sama ya. Lanjut lagi kita ke yang nomor 3. Ini aku akan swatch juga dan wow, ternyata ini tuh warnanya merah menyala ya, merah cabe gitu. Ini warna merah ini emang gak ada matinya sih ya, kayaknya dari dulu itu selalu bakal jadi hits. Dan ini merahnya bagus banget, bikin wajah jadi bright. Kalau aku nyebutnya tuh warna merah Taylor Swift gitu ya, karena merahnya tuh sering dipakai sama Taylor Swift. Dan ternyata ini juga gak transfer, jadi kece banget. Oke, lanjut lagi ke yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 ini tuh warnanya pink, jadi pinknya agak terang tapi kayak campuran peach, pink peach gitu. Wow, ini juga bagus ya. Dari semua yang aku cobain ternyata ini bagus-bagus semua dan aku suka. Ini bikin wajah bright juga dan cakep banget warnanya. Teksturnya juga ternyata sama nih, nggak transfer setelah aku pakai. Terus lanjut lagi kita ke nomor 5 nih. Yang nomor 5 ini warnanya tuh kayak agak-agak dominan keunguan gitu ya, pink tapi keunguan. Cuman dia agak-agak ungu muda gitu. Ini juga bagus banget. Kayak cocok aja kalau dipakai sama makeup apapun gitu. Ini aku pakai warna coklat di mata dan ternyata dari tadi cocok-cocok aja. Ya lanjut lagi, ternyata ini juga nggak transfer, jadi setelah 1 menit gitu langsung kering dan cepet banget keringnya. Kita lanjut ke yang nomor 6 sekarang. Nah nomor 6 ini warnanya tuh hampir-hampir mirip kayak yang nomor 5 tadi, tapi dia lebih dark ya, jadi keunguannya tuh lebih banyak dibandingkan yang nomor 5 tadi. Dan juga ini benar-benar kayak nggak perlu swatch banyak-banyak di bibir, tapi benar-benar udah nutup. Ini aku suka banget sih, jadi menurut aku ini recommended banget buat kalian yang mau cobain lip cream bagus dan murah di tahun 2021. Nanti aku akan kasih juga linknya di description box. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga kalian share video ini di sosial media kalian. Dan ini aku swatch di tisu semua warna kayak gini. Jadi semoga kalian suka dan bermanfaat ya. Dadah.